Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Kali ini saya akan e, menjelaskan cara panen ubi jalar ungu di pot karung Ya, karena di video sebelumnya ada cara setek, ada cara merawat, ada cara menyiram Lalu agar lengkap ini saya panen Jadi yang seperti ini sengaja agar isi ubinya itu besar ataupun buah ubi Ya, jadi bahasa isi ubi ataupun buah ubi itu sama ya dan yang di sebelah sini ini saya tanam di pot ini belum dipetik dan yang rimbun ini daunnya mudah semua karena ini dipetik daunnya untuk dipetik daunnya yang di pot yang saya jelaskan ini yang dipanen di pot karung ya jadi sebelum kita panen ini agar mudah nanti kita mencabut lanjarannya nanti teknik melanjarkan kalau mau dilanjarkan itu juga bisa kita potong dulu saja ini Pohonnya, Pohon itu kita potong dulu, telah dipotong. Ini baru dicabut, jadi dilancarkan bisa, tidak dilancarkan juga bisa. Ditanam lahan bebas juga bisa, penjelasannya sedikit berbeda. Nah seperti ini Jadi ini kita cabut saja Lanjarannya Nanti lanjaran ini bisa dimanfaatkan lagi Oke seperti ini kita lanjaran kita ambil di sini Di sini juga kita pangkas dulu ini dua-duanya Ini usianya 4 sampai 5 bulan jadi 4 sampai 5 bulan itu sudah bisa dipanen, isinya sudah ada. Jadi agak, -agak mudah seperti ini. Terutama eh, yang di atas ya. Itu jangan sampai ada akar ranting ya. Akar ranting di sini, Jangan kalau di lahan bebas jangan sampai akar di sini eh, merambat di tanah. Nanti eh, memperkecil isi ubinya. Maka kalau di karung itu, tidak boleh akar itu nyentuh, akar di atas merambat ke tanah. Ya, akar ranting itu jangan sampai menyentuh ke tanah, nanti e, bisa e, tumbuh kecil isinya. Ini seperti ini, ini sudah kelihatan banyak seperti ini isinya untuk media tanamnya yang gebur karena. Agar isinya itu besar, itu media tanam yang gembur. Ini kita ambil seperti ini untuk eh, media tanam, nanti ditonton di teknik tanamnya. Video sebelumnya sudah ada, untuk ini pot karung sampai panen juga masih utuh. Cara membuat karung di pot itu videonya juga sudah ada, nanti silahkan ditonton saja. Ini lumayan nih buahnya banyak yang ubi ungu ini tentunya untuk uh, ubi itu berbeda-beda, ada yang putih, ada yang kalau ini isinya itu ungu, ini sampai dalam-dalam masih ada isinya. Satu karung bisa ditanam beberapa bibit tanaman karena ada yang bertanya juga, yang penting kita mampu berhasil dan eh, sudah uji coba praktek. Ini banyak sampai dalam-dalam ini. Wah, ternyata banyak sekali isinya. Jadi, kita bisa manfaatkan lahan sempit untuk tanam-tanam ini sampai di dalam-dalam isinya sampai di dalam-dalam ini seperti ini waduh luar biasa ini sampai tembus ke dalam-dalam seperti ini kalau media tanamnya gembur ini seperti ini nih satu pot saja bisa banyak kalau tanam seribu pot ini panen bisa dijual ini di dalam-dalam masih ada lagi ini media tanamnya yang gembur luar biasa ini buah ubinya banyak ataupun isi ubi ya jadi ada yang tidak terlalu menguasai dalam bahasa tidak paham masalah buah ubi ataupun isi ubi Oke, disini, eh di sini kiranya ini udah habis media tanamnya gembur ya banyak banget seperti ini buahnya. Satu karung seperti ini, lalu ini kita bongkar lagi. Wah, ini gede-gede nih. Jadi kita bisa manfaatkan lahan sempit itu untuk eh, untuk tanam-tanam ya ubi jalar seperti ini. Ini banyak seperti ini. Ini tempatnya di atap rumah panas matahari full. Masih ada lagi. Oke okay, seperti ini, jadi ini uh, untuk ubinya ini yang ubi jalar ungu itu isinya juga ungu, ya ini besar besar seperti ini. Ini dua karung saja bisa uh, panen banyak seperti ini. Di sini kira-kira masih ada enggak di sini? Biasanya sampai dalam-dalam. media tanamnya sekam tanah merah gembur gembur seperti ini karena uh, isinya itu agar besar ya untuk ubi ungu ini warna buahnya itu juga ungu ini kita potong dulu ya jadi daunnya ungu sedikit warna buahnya juga ungu seperti ini ini ubi ungu seperti ini jadi ini uh, banyak sekali buahnya ini ada beberapa buah ataupun isi ya yang nggak paham buah itu isi sama saja di kota Jakarta namanya buah ubi yang belum paham isi ubi kalau nonton video sampai selesai agar paham ya dan bisa menguasai tentang bahasa-bahasa daerah lainnya ini seperti ini panen ubi jalar ungu di pot karung ini banyak sekali ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Sekitar 35 isinya itu Sekitar 35 ya Ubi Dua ubi Oke sampai di sini informasi dari saya Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih dan Sampai ketemu lagi.